بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama Allah sebagaimana keadaan penyokong-penyokong Nabi Isa bin Maryam ketika ia berkata kepada penyokong-penyokongnya itu, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Penyokong-penyokong Nabi Isa menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, maka sepuak dari kaum Bani Israel beriman dan sepuak lagi tidak beriman. Lalu kami memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya. Maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. Ayat ini meminta orang-orang yang beriman supaya berjihad, mengorbankan dirinya sehingga sakuk mati dalam menegakkan agama, sanggup diseksa dan dibunuh dalam menegakkan agama, sebagaimana hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Apabila Nabi Isa alaihi salam dikepung oleh bala tentera Raja Herodes, iaitulah raja yang memerintah Palestin sezaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi musallatu wassalam, raja yang menganut agama yang berpegang dengan kitab Taurat tetapi mahu meminda kitab Taurat itu kerana raja ini mahu mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa. Mengikut riwayatnya, dia mahu berkahwin dengan anak tiri dia, anak tiri dia yang sangat cantik. Dengan perancangan yang dilakukan oleh ibu perempuan itu sendiri, isteri beraja Herodes, supaya Raja Herodes berkahwin dengan anak dia, pada anak tiri dia, anak tiri Raja Herodes. Dengan mendedahkan anaknya dengan pakaian-pakaian yang menarik dan menyolok mata, menaikkan nafsu Raja Herodes dan meminta Nabi Yahya alaihi salam, anak Nabi Zakaria, menghalalkan perkahwinan itu. Nabi Yahya kata tidak halal, tidak boleh, diharamkan oleh syariat kita. Lalu dianjurkan satu majlis, dibawa Nabi Yahya dalam majlis itu untuk menghina Rasul ini, menghina Rasul ini. Lalu perempuan cantik itu keluar menari dengan pakaian yang tidak bersopan. Lalu ditanya, apakah hadiah kalau sekiranya nak kahwin dengan raja ini? Jawab hadiahnya ialah kepala Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya dipancung kepalanya, dibunuh kerana mengikut hawa nafsu untuk menghalalkan yang menghalalkan yang diharamkan. Nabi Yahya mengatakan tidak halal kepada tetap haram, sehingga dipancung lehernya. Kemudian dicari ayahnya Nabi Zakaria. Setelah dapat digergajinya Nabi Zakaria,
Dua orang rasul sudah dibunuh. Lalu mereka mencari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang menyembunyikan diri dengan Hawariyin. Hawariyin ialah sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang setia yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi khusus sekali. Di kulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Tiap-tiap orang nabi ada hawari, sahabat yang akrab dengan dia. Sahabat yang akrab dengan aku ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Kerana dia menjadi pengawal keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut satu hadis. Dan ulama mengatakan hawariin nabi kita ialah Muhajirin dan Ansar. Kalangan Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat yang besar. Di antaranya 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah sahabat-sahabat yang lain yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan Islam, yang sehidup semati dengan Islam, yang dibuktikan dengan perjuangan yang sungguh. Setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat memerintah orang-orang yang beriman supaya berjihad, bersungguh menegakkan agama dengan nyawa dan harta benda, dengan harta benda dan nyawa, maka Allah membawa kisah supaya orang-orang yang beriman mengambil contoh sahabat-sahabat Nabi Isa AS yang setia. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Apa makna penolong Allah? Penolong bagi menegakkan agama Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa. Kalau kita tak tolong pun, dia berkuasa juga. Allah Ta'ala tidak lemah sekali-kali. Tetapi Allah Ta'ala menguji kita supaya kita menolong bagi menegakkan agamanya. Menolong menegakkan agamanya. Sebab dia sebut dalam ayat yang terdahulu, huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam. Liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya dia menzahirkan agama Islam ini mengatasi segala agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikin benci, orang musyrikin tak setuju, hukum Islam mesti ditegakkan juga. Menjadi tanggungjawab. Contohnya kita nak menegakkan hukum hudud, orang musyrikin tak setuju. Itu hadiah. Hadiah. Kerana dia tak setuju, kita tak boleh buat. Itu tak boleh. Kita kena buat juga. Buat dengan memenuhi rukun dia, syarat dia. Kalau rukun syarat tak cukup, tak boleh nak buat, kena penuh rukun dan syarat itu dulu. Dia kena faham. Sebab apa kita meretuh dah, dah kerat tangan lagi. Rukun dia mesti kuasa mutlak, kuasa yang berdaulat. Kalau kuasa tidak berdaulat, tak boleh lagi. Najasyi Raja Habasyah yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, setelah dia masuk Islam, sebahagian rakyat dia memberontak, sebahagian ikut dia, terpaksa berperang berlawan. Najasyi tidak melaksanakan hukum lagi kerana dia tidak ada kuasa mutlak. Ini kena faham. Kena faham. Ada orang dia tak reti, tak mengaji, ini susahnya. Kena faham. Kena mengaji sebenarnya, kena faham betul-betul. Bila kita nak laksanakan Islam, orang lawan, kita kena lawan dulu. Lawan dengan hujah. Lawan dengan hujah. Di antara hujahnya kena tunjuk dia dulu. Tunjuk dia dulu. Tunjuk dengan hukum Islam dia laksanakan. Diamalkan.
Bila kita buat di Kelantan, di Kelantan, di Terengganu, kita kemukakan undang-undang syariat, jenayah, qisas, hudud dan ta'zir yang diluluskan. Kita buat dulu peraturan yang ditunjukkan kepada orang Islam saja. Bila orang kafir tengok dulu. Hukum orang Islam saja, orang kafir diberi pilihan. Sama ada mereka nak pakai hukum Islam atau tidak, itu hak mereka. Orang Islam dulu. Ada orang soal mengapa hukum orang Islam saja, ni orang tak reti. Tuhan berfirman, fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Fa'in tu'rid anhum, falan yadurruka syai'a. Maka jika sekiranya orang kafir datang pada wahai Muhammad, maka kamu beri pilih pada mereka. Sama ada mereka nak pakai hukum Islam atau mereka nak pakai hukum mereka sendiri. Serah dulu. Ini dia. Quran mengatakan demikian. Ada ayat mengatakan begitu. Dan Imam Malik mengatakan dan ulama-ulama Maliki mengatakan tidak boleh dilaksanakan hukum jenayah Islam kepada orang yang bukan Islam. Yang pertama kerana dia tidak beriman dengan hukum itu. Walaupun dia mazhab Maliki, ada hujah dia. Yang kedua, melaksanakan hukum Islam kepada orang yang bukan Islam ini menghilangkan dosa. Kepada orang Islam menghilangkan dosa. Melaksanakan hukum Islam pada orang yang bukan Islam tidak menghilangkan dosa. Maka hukum orang Islam, oh bukan Islam ikut dia. Kalau kita jatuh hukum tak hilang dosa dia pada hari kiamat. Itu hak dia. Imam Malik mengatakan demikian. Maka kita pakai ini dulu. Orang bukan Islam dia beri pilih. Dia beri pilih. Dalam kita beri pilih pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak apalah. Orang kafir orang bukan Islam. Dia tak setuju, dia tak terima. DAP orang bukan Islam, dia tak setuju. Tak apalah. Ini orang Islam tak setuju juga. Ini peliknya. Kita duduk berlawan orang Islam tak setuju juga. Dia kata dia setuju. Tapi tak mau buat. Tu tipu tu punya. Dia setuju. Sebab ni. Macam-macam. Ni. Ini hudud pah dia kata. Hudud pah. Hudud ni mana hukum yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Dihakkan oleh Allah Ta'ala. Manusia tak boleh buat. Ini mana hudud. Dia kata hudud orang ni buat. Hudud orang ni buat. Menandakan dia tak reti apa makna hudud. Yang susahnya banyak orang ikut, orang yang tak reti. Ini jadi masalahnya. Ini kena faham. Dalam hal ini, orang bukan Islam dia pilih. Dia kata dia tak setuju ikut padamu. Dia tak setuju, itu hakmu. Di mana kita tidak paksa orang bukan Islam. Hukum Islam, hukum yang mendidik. Yang mengajar. Yang mendidik, yang mengajar. Bila hukum Islam dilaksanakan kepada orang Islam, orang Islam tak curi, orang Islam tak merapak, orang Islam tak minum arak, orang Islam tak berzina, tak berani. Orang kafir saja yang mencuri, orang kafir saja yang merapak, orang kafir saja yang buat jenayah. Di sini kedudukan orang Islam lebih tinggi akhlak daripada orang bukan Islam. Dia kena faham. Undang-undang Islam, undang-undang yang mendidik, yang mengajar, yang menakutkan. Bukan mudah nak jatuh hukum. Nak jatuh hukum saksinya begini. Harganya begini. Tempatnya begini. Kalau saksi tak cukup syarat, tak boleh hukum. Keadaannya begini. Dia mencuri kerana dia lapar. Dia mencuri kerana gaji dia tak cukup. Tak boleh dikenakan hudud. Dikenakan hukum ta'zir. Bukan makna bebas. Dia kena faham. Itu dalam bab mencuri. Kita kena faham ke betul. Ini dia. Bukan mudah. Apa yang penting, bila dengar hukum kena kat tangan ni habis pekat takut. Bila tu hadap curi pun takut juga. Ini dia. Nakalam minallah. Cegahan daripada Allah. Itu makna nakalam minallah. As-sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya, hukuman cegahan daripada Allah. Ayat dalam surah Al-Maidah. Ini ayat Quran surah Al-Maidah.
Surah Maidah ni permulaan dia, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah ikatan janji kamu dengan Allah. Di antara ikatan janji itu ialah la ilaha illallah. Di antara janji la ilaha illallah, melaksanakan hukum hudud ini. Hukum qisah ni, makna janji dengan Allah Ta'ala. Kena faham boleh-boleh. Dan kita mesti oleh kerana syaraknya mesti menzahirkan agama. Islam mesti berdaulat. Islam mesti memerintah dengan sepenuhnya. Nak memerintah Islam dengan sepenuhnya, mereka yang tak merintah Islam, tak boleh bagi tempat. Bila mereka yang merintah tak boleh bagi tempat, maka wajib kita heret dia turun. Heret dia turun, kita kena ambil alih pemerintahan itu. Inilah yang menjadikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berlawan dengan pemerintah yang tak mahu laksanakan syariat dan tak mahu turun. Bukan saja tak mahu turun, bila orang nasihat, dia bunuh pula. Bunuh. Bukan saja penjara, bukan saja sekat kehidupan orang, dia bunuh. Bunuh Nabi Zakaria, bunuh Nabi Yahya, kerana nak menghalalkan berkahwin dengan anak tiri. Lalu cari Nabi Isa. Allah Ta'ala nak angkat Nabi Isa ke langit. Nabi yang dilantikkan dalam usia 30 tahun. Nabi lain dilantik usia 40. Nabi Isa ni usia 30 tahun dilantik menjadi Rasul. Nabi yang muda, yang tak berkahwin. Muda 30 tahun. Bila Allah Ta'ala Nabi Isa dikepung, Allah Ta'ala nak angkat Nabi Isa. Dan Isa kata, man ansari ilallah. Siapakah kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam menegakkan agama Allah? Allah Ta'ala nak suruh tolong agama dia. Allah Ta'ala nak uji kita, nak cuba kita. Supaya kita lawan orang yang tak mahu beragama dia ni. Yang tak mahu berhukum agama dia ni. Lawan mereka ni, berjuang. Tapi sanggup matilah. Akan ditangkap, akan dibunuh. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun, sahabat-sahabat yang setia, mengikut para ulama jumlahnya 12 orang saja, tak ramai. Tentera yang mengepung beribu, 12 orang hawariyin yang berkata, nahnu ansarullah, kamilah orang-orang yang sanggup menjadi penolong-penolong kepada orang yang menegakkan agama Allah. Di sini Nabi kita Muhammad telah bersabda dalam hadis menghuraikan ayat yang kita baca ini. Hadis riwayat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudul ata'a ma dama ata'an. فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً رِشْوَةً فِي الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ يَمْنَعْكُمُ الْفَقْرَ وَالْحَاجَةُ أَلَا إِنَّ رَحَ الْإِسْلَامِ دَائِرَةُ فَدُورُوا مَعَ الْإِسْلَامِ أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَكُونُوا مَعَ الْكِتَابِ أَلَا إِنَّ فِيكُمْ أُمَرَاءً يَعْمَلُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا لَا يَعْمَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ قَالُوا مَاذَا نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُونُوا كَأَصْحَابِ عِيسَى نُشِّرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحُمِّلُوا عَلَى الْخُشُبِ مَوْتَةٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَتِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ وَغَيْرُهُ. Yang bermaksud, ambillah pemberian orang. Kalau itu adalah sungguh-sungguh pemberian. Kalau orang beri pitih, beri apa pada mu, dia beri. Dia beri sungguh. Ambil pemberian itu. Mu boleh ambil kalau pemberian orang. Kalau pemberian itu rasuah dalam perkara agama. Rasuah supaya kamu menukar agama. Rasuah supaya kamu melawan hukum Allah. Rasuah supaya kamu lawan perjuangan Islam.
Dia beri supaya kamu jangan ikut perjuangan Islam. Jangan tegakkan syariat Allah. Jangan tegakkan undang-undang Allah. Jangan tegakkan kerajaan yang nak melaksanakan syariat Allah. Orang beri kerana itu. Pada tak khuduh, Nabi kata jangan ambil. Yang menakumul faqra wal hajah. Nasihat Tuhan akan halang kamu daripada menjadi bangsa papa kedana dan memerlukan hajat pertolongan orang. Kalau tak ambil, tak apa. Nabi kata, kalau tak ambil, Tuhan akan tolong kamu. Kamu tak jadi papa dengan sebab tak ambil itu. Dan kamu tak jadi buat mustahak orang tolong kalau kamu tak ambil itu. Kamu berdiri sendiri, Tuhan ambil rezeki padamu. Tak apa. Nabi kata. Maknanya kalau kamu ambil, kamu akan jadi bangsa sahabat bila-bila. Itu dia. Kalau kamu ambil jadi bangsa sahabat bila-bila. Ada orang ambil bukan RM50. 5,000 juta dia ambil. Dia ambil 5,000 juta. Banyaknya fikir 5,000 juta. Dia ambil. Terlalu banyak. Boleh projek tu projek ni, projek tu projek ni. Benda tu kaya terlalu banyak. Bila mati merempak. Hutang dia ambil 5,000 juta, hutang 10,000 juta. Jadi macam tu. Tuhan buat jadi macam tu. Jangan kita berasa, oh hebat dia. Bila mati tahu-tahu, baru tahu. Ini, betul Nabi kata ni, orang yang ambil benda, ambil projek, ambil apa saja. Kerana dia bertindak lawan agama dia. Lawan perjuangan nak menegakkan Islam. Tuhan jadikan dia bangsa, walaupun dia kaya. Ala inna rahal islam da'irah faduru ma'al islam. Ingatlah Islam akan berpusing mengikut rada dia. Paksi dia berpusing. Berpusing sebagaimana tayar pusing. Hak datah duduk bawah, hak bawah duduk datah. Depan duduk belakang, belakang duduk depan, berpusing. Tuhan jadikan Islam ni kadang-kadang naik memerintah. Kadang-kadang turun dipijak oleh orang. Kadang-kadang duduk di depan Islam ni, kadang-kadang duduk di belakang. Tuhan jadikan itu Islam ni berpusing. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in naik. Lepas tu jatuh Islam ni. Ditumbangkan oleh kaum Tatar dan seumpamanya. Lepas tu naik pula. Mari tentera salib, jatuh Islam. Naik pula. Jatuh kerajaan Islam Khilafah Utsmaniyah. Negeri Islam dijajah. Dipecah oleh musuh-musuh Islam, ditakluk. Ditenyih Islam ni. Ditekan. Akan tiba naik pula. Begitulah naik turun. Faduru mali Islam. Maka berpusinglah kamu bersama dengan Islam, Nabi kata. Orang letak data Islam ke, orang tindih Islam ke, dengan Islam juga. Tindihlah nak tindih pun. Mati nak mati pun. Tetap bersama dengan Islam. Ala innal kitab wa sultana sayaftariqan. Fakunu ma'al kitab. Ingatlah akan berlaku. Kitab Quran dan orang yang memerintah akan bertelengkar. Quran kata lain, orang meretoh kata lain. Quran kata buat, orang meretoh kata jangan buat. Quran kata haram, orang meretoh kata tak apa. Ini dia. Quran kata laksanakan hukum-hukum Allah, jenayah, kisah, hudud. Orang meretoh kata tak boleh lagi. Quran orang meretoh berlawan. Fakunu ma'al kitab. Jadilah kamu bersama dengan kitab. Ikut kitab Allah Ta'ala. Orang nak ikut sama ikut, ikut kitab Allah Ta'ala. Apa yang kita boleh buat, buat. Tak boleh buat, usaha lagi. Yang boleh buat, semayang boleh buat. Puasa boleh buat. Haji kalau ada pitih boleh buat. Ha, buat. Tak ada pitih tak boleh buat lagi, usaha buat. Nak meretas negara tak boleh buat, usaha biar boleh buat. Jangan duduk saja. Walaupun kalah, walaupun kena tindah, usaha lagi. Jangan ikut orang yang memerintah yang tak ikut kitab itu.
فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ أَلَا إِنَّ فِيكُمْ أُمَرَاءً يَعْمَلُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا لَا يَعْمَلُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ. Ingat akan ada di kalangan kamu, pemimpin-pemimpin yang kalau kamu taat mereka, ikut mereka, kamu jadi sesat. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Bukan saja pecah, bukan saja singkit, bukan saja susah. Bunuh kau boleh. Dia boleh bunuh kalau tak ikut dia. Qalu ma'adha yasna'u ya Rasulullah. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau kami danglah dengan keadaan macam ni, macam manalah kami nak buat, wahai Rasulullah? Nak buat macam mana kalau bertemu hal lagu ni? Pemimpin yang memerintah negara tak ikut Islam. Kalau ikut dia sesat. Kalau lawan dia kena bunuh. Kena bunuh. Bukan kena susah-susah lagi. Kena bunuh. Siapa kena bunuh? Qala kunu ka ashabi Isa. Jawab Nabi yang salam. Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa. Macam sahabat Nabi Isa itu Hawariyun yang disebut dalam ayat yang kita baca ini. Hawariyun, penolong-penolong Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nabi kata jadi macam sahabat Nabi Isa. Nushiru bil manashir, ada di antara mereka yang ditahan, ditangkap, lalu dibelah jasad dengan gergaji. Bukan pacun dengan pedang, nak suruh sakit, nak suruh mati sakit, ambil gaji tu atas pala gawak dengan gaji. Siapa terbelah dua? Wanushiru bil manashir, dan disala pada kayu-kayu. Wahumilu alal khushub, disala pada kayu-kayu. Diletak pada kayu, dipaku lengan, dipaku tubuh dengan kayu. Diseksa. Sedikit demi sedikit. Untuk mati dengan seksa. Mati dengan seksa. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih. Mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan derhakakan Allah. Hadis riwayat At-Tabarani dan kitab Al-Awsat, dan riwayat akan juga oleh ulama-ulama yang lain. Hawariyun kata, kamilah golongan yang beriman kepada Allah. Fa amana ta'ifatun min bani Israel, maka satu kumpulan bani Israel beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada Taurat dan Injil. Wa kafarat ta'ifah, dan sebahagian lagi kufur. Tak tahan ikut Raja Herodus. Kufur. Yang kufur ni menzalimi mereka yang beriman. Menyeksa. Fa'ayyirna alladhina amadu ala aduhim fa'asbahu zahirin. Maka kami menolong orang-orang yang beriman dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang, yang berkuasa, yang memerintah. Setelah dia menyeksa buat zalim, akhirnya tiba pertolongan Allah. Dia sapa pertolongan Allah, Allah Ta'ala buatlah apa-apa. Dengan izin dia, dia beri kekuatan kepada mereka yang berjuang Islam. Dia beri pertolongan yang tidak diduga, yang tidak disangka-sangka. Mereka yang zalim itu jatuh, naik kumpulan yang mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memerlukan masa. Pasal apa Tuhan beri masa pula ni? Hak yang zalim, yang jahat tu, dah lah zalim, jahat, umur laik pula. Umur dia laik. Payah cabut nyawa. Sehat pula, kuat pula. Gagah, laik, umur dia pasal apa? Mereka menegakkan Islam ni pula lepas seorang-seorang mati. Pasal apa jadi begitu? Sebabnya Tuhan nak beri yang pertama menguji mereka yang beriman ini, yang sungguh-sungguh beriman, supaya mereka yang munafik, yang pelawak, yang bohong disingkirkan. Allah Ta'ala nak kafir. Jangan hok yang pelawak, yang bohong ni duduk sama bila menang.
Sebabnya bila menang ni banyak mari hak lawak ni. Bila menang hak lawak ni mari satu, hak bohong ni. Oh, saya pun sama jugaklah. Ha ini mari. Ini. Maka Tuhan jadikan lama masa untuk menapis. Untuk menapis yang ikhlas, yang sungguh, mengikut yang tak ikhlas. Ini satu. Yang kedua, Tuhan nak beri martabat di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak, Tuhan nak beri martabat yang tinggi kepada mereka yang berjuang, yang menegakkan agama Allah. Kemenangan yang sebenar, kemenangan pada hari akhirat. Kerana kemenangan akhirat kekal selama-lamanya. Kemenangan dunia sementara sahaja. Untuk kita isi dengan syariat Allah yang diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menghadapi cabaran ini, maka orang Islam disuruh bersabar, mengajak manusia sebanyak-banyaknya supaya ikut Islam ni. Ajak supaya ikut Islam sebanyak-banyaknya. Sehingga habis, kata orang, dipulah siapa sering, barulah Allah Ta'ala buat perubahan dengan pertolongan daripada Allah yang tidak diduga. Ini dilakukan oleh Allah kepada umat zaman dulu, kaum Nabi Nuh, setelah 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah, kalau Nabi Nuh dakwah ni tua, mati. Tuang tak mati ke Nabi Nuh. Naik budak-budak pula. Budak-budak ni pula. Jadi orang tua, beritahu ke anak-anak, jangan ikut ni orang tua ni. Nabi Nuh ni menyesatkan. Tak boleh. 950 tahun. Naik pula. Dalam masa 950 tahun, yang beriman mengikut satu riwayat 25 orang. Satu riwayat kata 80 orang. 950 tahun. Yang ribu-ribu tak beriman, siapa silih berganti. Nabi Nuh kata napuknya, wahai Tuhan, kalau beranak pun tak pakai gawa juga. Tak pakai gawa kalau beranak pun. Bila tiba masa Tuhan tenggelamkan mereka. Yang selamat ialah yang naik bahtera Nabi Nuh AS. Yang tak naik bahtera tak selamat, walaupun anak Nabi Nuh. Akan kita baca kisahnya. Nabi Nuh tengok anak dia berenang dalam gelombang yang tinggi. Wahai anak, marilah ikut aku. Bukan naik. Nak naik atas kapal ni kena ikut dulu. Kalau tak boleh naik, Tuhan tak izin. Beriman. Ikut mari naik dengan ayah ni. Anak dia kata, dok, nak naik bukit-bukit ada lagi. Akhirnya tenggelam habis. Itu bahtera Nabi Nuh. Zaman sekarang bahteranya Al-Quranul Karim. Quran jadi bahtera. Manusia dalam tenggelam, dalam punah, mari pakai ikut Quran belaka. Yang ikut Quran selamat dalam tenggelam topan yang memusnahkan manusia dengan perangai yang buruk pada hari ini. Jadi kita kena ajak seramah mungkin bersama dengan Quran, ikut perjuangan Nabi yang ajar kita bagaimana beramal dengan Quran. Akhirnya Tuhan akan jadikan Islam ini naik sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Wallahu a'lam.